Semua orang di negeri kita, Indonesia, tahu konflik-konflik antar umat beragama di tanah air kita ini begitu sering terjadi, bukan makin berkurang, tetapi makin meningkat dan makin tajam dan makin sering dikuasai, diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan. Kita ingin tahu jawabnya, mengapa konflik-konflik antar umat beragama terus terjadi? Pertama, kita harus pahami, setiap agama di dalamnya memang ada ajaran-ajaran yang memerintahkan pemeluknya untuk mencurigai orang-orang yang berbeda, untuk memperlakukan dengan keras kalangan-kalangan yang disebut para pemurtad atau orang-orang yang tidak lagi menganut ajaran-ajaran yang lurus, atau juga untuk mencurigai orang-orang yang tidak sebangsa, sedaerah, dan sebagainya, atau yang paling jelas tidak seagama. Nah, ajaran-ajaran yang penuh dengan prasangka yang negatif terhadap orang-orang yang berbeda ini seringkali memang memicu suatu umat beragama bertindak keras dan berkonflik dengan umat-umat beragama yang lain. Ini adalah faktor doktrinal atau faktor ajaran atau faktor pandangan dan visi dari umat beragama tertentu, sehingga menimbulkan praktek-praktek yang melahirkan konflik antar umat beragama. Nah, kalau kita mewaspadai faktor doktrinal ini, kita bisa meredam sedikit banyak konflik-konflik antar umat beragama yang terjadi. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu faktor hubungan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas di dalam suatu negara yang majemuk. Kelompok beragama yang minoritas, mungkin karena statusnya yang minoritas, seringkali dikuasai oleh dorongan yang sangat kuat demi ketahanan dan survival mereka. Mereka akan melakukan berbagai macam program untuk memperluas agama mereka seluas-luasnya dengan segala macam cara yang harus ditempuh, termasuk dengan cara-cara yang keras sekalipun. Dimanapun kelompok minoritas berada, seringkali mentalitas sebagai korban atau orang yang ditekan begitu kuat memotivasi mereka bertindak tanpa toleransi, sehingga menimbulkan konflik. Misalnya umat beragama minoritas itu biasanya terdorong sangat kuat untuk menyebarkan agama mereka kemana saja, ke golongan apapun juga yang sudah beragama sebelumnya. Nah, praktek seperti ini dari kelompok minoritas tentu saja potensial dan seringkali sudah menampakkan sebagai penyebab utama timbulnya konflik-konflik antar umat beragama. Nah, untuk ini umat beragama yang minoritas perlu dinasihati supaya arif dalam beragama dan menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Nah, jangan juga dilupakan, seringkali kita harus melihat konflik-konflik antar umat beragama itu dipicu karena para politikus tertentu dari kalangan tertentu atau dari pihak militer misalnya dalam sejarah Indonesia suka merekayasa konflik-konflik antar umat beragama demi menggolkan tujuan-tujuan politik dan militeristik mereka. Nah, kalau kita menyadari hal yang seperti ini, kita harus meredamnya dengan cara menyatakan ketidakpercayaan kita kepada pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, di dunia politik dan yang lain-lain yang memiliki watak pemecah belah seperti itu. Selain itu, faktor yang terakhir yang mau saya angkat dan ingatkan adalah kalau pemerintah yang memiliki kekuatan represif atas nama hukum tidak bisa menindak konflik-konflik yang sudah terjadi dan menemukan penyebab-penyebabnya dan memberi ganjaran hukum kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan dalam konflik-konflik antar umat beragama, kelemahan seperti ini hanya akan memupuk keberanian kelompok-kelompok lain untuk lebih bertindak keras dan menimbulkan konflik yang lebih tajam dengan umat-umat beragama yang lain. Kita menunggu tindakan yang tegas dari pemerintah atas nama the rule of law untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar berdasarkan hukum untuk menindak setiap pelaku tindak kriminal yang dilakukan atas nama agama yang menimbulkan kekerasan dan kesusahan hidup banyak orang di negeri kita. Nah, dengan kesadaran semua ini, marilah kita bangun kehidupan masyarakat Indonesia yang makin sedikit tingkat konflik antar umat beragamanya.